the real life energy industry with Enarca Enarca merupakan education technology company yang bergerak di bidang edukasi energi pertama di Indonesia. Enarca bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam rangka mendukung berbagai proyek keenergian di Indonesia. Menyediakan wahana dalam bentuk education digital platform untuk semua kalangan di industri, mulai dari mahasiswa, fresh graduates, praktisi, dan profesional. Are you prepared for the energy industry? We want to help you grow. So come and join our program. Gali ilmu praktisi bersama nclass.com. Dalamkelas.com merupakan platform digital yang berisi puluhan kursus online dengan fokus pada topik energi yang diisi langsung oleh para praktisi industri energi di Indonesia. Sehingga, belajar topik energi menjadi lebih mudah untuk dipahami. Di enaklas.com, kalian akan mendapatkan paket pembelajaran berupa video materi dari praktisi yang sangat interaktif. Lalu, Ibu, e untuk bahan bacaan, kolom chatbox untuk berkomunikasi dengan praktisi, quiz pada setiap babnya, dan final test di tiap kursus. Yuk, lihat apa kata mereka yang sudah mengambil kelas di enak kelas.com. berkolaborasi dalam inovasi bersama EnerClub. EnerClub merupakan program yang bertujuan sebagai media kolaborasi riset di bidang energi antar praktisi, fresh graduate dan mahasiswa. EnerClub adalah wadah yang cocok bagi kalian yang hobi menulis atau sedang ingin membuat publikasi dalam rangka peningkatan self development. Riset yang dilakukan akan menjadi paper atau karya tulis yang akan dipublikasikan di konferensi atau workshop berskala nasional maupun internasional. Saat ini, EnerClub telah melakukan 36 topik riset, memiliki 386 pendaftar, di mana 104 telah menjadi research intern di EnerClub. Mau tahu lebih lengkapnya? Langsung saja cek di www.enerclubs.com. EnerClub Berikut adalah berbagai konferensi dan workshop yang menjadi tujuan publikasi EnerClub, Club antara lain adalah IPA, IIGC, WGC, Migazu, Suara Patra, Stanford, apoc IIGW, dan banyak lagi. Nah, mari kita lihat contoh beberapa teman-teman kita yang karya tulis atau papernya telah diterima di target publikasinya masing-masing. Bagi kalian yang belum berkesempatan bergabung di Enerclub, Club, stay tune terus untuk kesempatan berikutnya. Sekilas tentang Enerlight Enerlight merupakan hands-on training dari NRK yang berbasis keenergian atau NRK Live Training on Energy. Enerlight merupakan training yang terjadwal di mana pesertanya dibatasi dan materinya akan dibahas secara mendetail, dan akan banyak kegiatan di dalam trainingnya nanti. Teman-teman akan mendapatkan beberapa hal berikut setelah mengikuti training. Pertama, slide materi berbentuk PDF dari instruktur e-certificate yang ditandatangani oleh instruktur ilmu dari praktisi yang sudah bertahun-tahun bekerja di lapangan. Network atau koneksi dengan instruktur dan teman-teman lainnya. Jangan sampai ketinggalan trainingnya, ya! Mari lihat jendela dunia energi bersama Enershow. Enershow merupakan suatu rangkaian acara webinar yang sudah terafiliasi langsung dengan para praktisi di industri energi di Indonesia. Dalam Enershow by Enerka ini menerapkan, kalau bisa, cepat dan mudah mengadakan webinar. Kenapa harus sulit dan lama? tanpa harus melalui proses birokrasi perusahaan serta pengajuan proposal yang bertele-tele dari pihak organisasi kemahasiswaan, NRK siap menyediakan wadah bagi siapapun yang ingin membuat webinar dengan topik yang diinginkan. Hingga saat ini, EnerShow telah mengadakan 40 acara webinar dengan 48 organisasi kemahasiswaan di Indonesia dan berafiliasi dengan 36 praktisi dengan jumlah peserta akumulasi sebanyak 3041 partisipan. Jangan lupa ikuti sosial media kami untuk mendapatkan info terkait berbagai program dan acara kami. Menorka, gali ilmu praktisi. alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon and welcome, ladies and gentlemen, to Enner Show, a collaborative webinar by Enner Class. And thank you so much for joining us for today's event. Here, I am Akbar Arifandi, or you just can call me Fandi, from SPU Gemesi as your master of ceremony. First, it will be better to start our event with praying. So, pray do. finish and before we get started to this webinar there are a number of rules that must be obeyed by all the participants during this webinar the first uh, rules is please turn off your microphone and turn off your camera but please keep your mind on and active on the q&a session if you guys have any question you can just write it on the chat section and i will read it for you for the End of the presentation. Okay, for your information, EnerSHOW today is a special edition because it will be a collaboration between the Aspuga Messi and Enerka. So it will be a, a collaboration between the development training by Aspuga Messi and EnerSHOW by the Enerka. Okay, to begin our event, we are pleased to welcome our representative of GMSE, mr. aldi hermawan as the president of GMSE. for mr. aldi, the time is yours. okay, thank you, fandi. Uh, can you hear my voice? yeah, it's clearly. okay, uh, so good afternoon, ladies and gentlemen. so for those who don't know me, uh, let me introduce myself. my name is aldi hermawan, the president of spugemacy. So in this session, I would like to ask your permission to use English because actually it is uh, our SOP from SPDM -E -E to use English for conducting a uh, event. But don't worry, uh, I believe on the main session uh, we're gonna use Bahasa uh, Indonesia, just to make it easier for us to understand the materials. So yeah, uh, in this amazing opportunity, we are very happy that we have chance to conduct these courses in a collaboration with Anerta. Talking about the specific technical skills in petroleum. Uh, and also we are very happy to have an amazing speaker, uh, a really competent speaker to discuss the little topic, uh, which is Mr. Erwin Dotanji. So, on the behalf of SC uh, I would like to say thank you to Mr. Erwin and also Anarka. So, to Mr. Erwin, uh, I would like to say thank you for willing to be our speakers for today's event. I hope that all the knowledge that you're gonna share with us. Will be useful and beneficial for all of us. And also for Anarcha, I would like to say thank you for helping us in making this event. Uh, we are actually really honored to have a collaboration with you, and I hope that this will be our last collaboration. And for all the participants, uh, I would like to say thank you for your enthusiasm. Uh, and I hope that this event will run smoothly without any constraint. And I hope that you guys enjoy this event. Thank you. Let's start the event, guys. I will give it back to Fandi. Okay, thank you so much for Mr. Aldi for the opening speech. And next we are pleased to welcome Miss Ratna as the representative of LRK to deliver some words. For Ms. Ratna, the time is yours. Okay. Okay. Thank you, Fandi, for uh uh for the <laughs> deep Oke, okay, uh, please let me introduce myself. Everyone, my name is Ratna, and here I'm representative of, of NRK. Maybe I just want to use Indonesia, ya, yeah, for explain the NRK. Is it? Oke, okay, uh, Fandi. Oke, Mbak oke. Okay. Oke, okay, okay. okay. hai semuanya, selamat siang. Apa kabar semuanya? Semoga... Kawan-kawan semua dalam kondisi sehat walafiat dan mungkin kalau kawan-kawan sedang mengerjakan pekerjaannya yang berada di luar rumah semoga tetap mematuhi protokol kesehatan ya teman-teman ya. Dan uh, kembali lagi kita di NR Show nih, siapa nih yang kemarin ikut NR Show bersama SPI TB nih, cung tangan yuk di kolom chat box, <laughs> kita bertemu lagi nih kawan-kawan bersama SPI UGM FC sekarang, yang akan membahas sebuah tema yang luar biasa nih, mungkin para uh, drilling enthusiast nih pada berkumpul di sini kan, mungkin nanti bisa berdiskusi dengan... Uh, pembicara kita yang luar biasa nantinya gitu ya. Oke, okay. sebelumnya aku mengucapkan terima kasih banyak kepada SPU GMSC yang telah uh, mau berkolaborasi dengan NRK untuk mengadakan acara yang sungguh luar biasa ini dan Tentunya aku juga mau mengucapkan terima kasih banyak kepada pembicara kita pada siang hari ini, Mas Erwindo, atas kesempatannya dan atas kebersediaan waktunya untuk memberikan dan membagikan ilmunya kepada kita semua, gitu kan, kepada NR Friends semuanya. Nah, buat teman-teman nih pasti udah uh, sering banget lah ya, aku udah menjelaskan sebenarnya enarclass.com itu apa, gitu kan, NRK, NRK itu apa, nah. Mungkin nih kalau teman-teman bisa ngasih tahu nih ke teman-teman yang lain belum yang baru pertama kali join mungkin langsung bisa diketikin nih di kolom chatbox sebenarnya NRK itu apa gitu kan nih mungkin Mas Aldi kemarin udah gue ceritain kan nah mungkin Mas Aldi bisa nih untuk uh, menceritakan ke teman-teman nanti ya setelah NR show ini selesai gitu kan kalau misal ada teman-teman dari SPUGM atau nanti mungkin dari SPSP -SP student chapter yang lain bertanya gitu sebenarnya apa sih NRK dan kenapa lo SPM SPM SPUGM berkolaborasi gitu. Nah, mungkin nanti Mas uh, Aldi bisa menjelaskan ke teman-teman ya. Siap, <laughs> Mbak. Siap, siap. siap. <laughs> Oke, okay, daripada berlama-lama lagi nih, teman-teman. Mungkin bisa di next aja slide-nya. Dan kalian juga bisa cek untuk uh, NRK atau nrkas.com itu apa? Langsung aja ke website kita di www.nrkas.com atau kalian bisa langsung catch us di sosial media kita leo, melalui Instagram, YouTube, LinkedIn dan Telegram. Nah, pastikan ya teman-teman jangan sampai ketinggalan informasi-informasi yang akan NRK berikan gitu karena zaman sekarang kan online tuh udah Paling krusial banget lah kalau nggak ada internet atau uh, online itu terbatas gitu. Wah, itu akan susah juga ya buat kita untuk mendapatkan ilmu. Jadi, mumpung ada kesempatannya, mumpung ada platformnya, mari kita gunakan sebaik-baiknya. Oke. Okay. Nah, ini dia untuk program-program di NRK. Dan mungkin uh, NRK ini uh, tujuannya bukan hanya untuk mahasiswa ya, NR ya. Kita juga banyak profesional-profesional yang bergabung di dalam program-program kita, -program dan pastinya mungkin kalau kalian mau tahu sya, uh, apa aja dan kata mereka gitu, kalian bisa langsung cek ke website kita nih. Nah di NRK kita ada NR kemudian ada NR Club, Ener Life, dan NR Show yang saat ini kalian hadiri ini kawan-kawan. Nah buat apa sih keempat program itu? Kamu, uh, kalian langsung bisa cek di slide kalian gitu kan kalian bisa baca secara cepat atau kalian bisa langsung ikuti sosial media kita dan cek ke website kita. Dan saat ini kalian lang uh, lagi ada di Ener Show ya kawan-kawan ya jangan sampai ketinggalan. Nah, untuk selanjutnya ini dia untuk NR class pertama kita. Nah, kalau yang belum tahu NR class itu apa, tadi di sebelah slide sebelah udah ada tulisannya kursus online gitu kan. Kalau kalian tahu platform learning atau kursus online yang lain, mungkin kalian uh, udah familiar terhadap link in Learning atau kalian udah familiar terhadap Ruang Guru. Ya, yeah, that's right, uh, nrclass.com nantinya uh, kurang lebih akan seperti itu, tapi kita akan fokusnya lebih ke keenergian nih, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang lagi berterjun di dalam dunia energi industri gitu kalian bisa langsung bergabung di NRK. Nah, ini dia untuk kelas pertama kita ada aplikasi slim hole pada proyek eksplorasi geothermal di Indonesia. Jadi buat kalian yang sekarang lagi ngerjain tugas akhir atau lagi ikut case study competition tentang uh, geothermal gitu terus kalian uh, mau tahu sebenarnya slim hole drilling seperti apa sih? Nah, kalian bisa langsung cek ke enerclass.com kita selanjutnya, nah ini dia untuk NR Show, nah NR Show bukan hanya hari ini aja nih teman-teman bukan hanya di 2-3 Mei aja loh NR Show juga akan ada di tanggal 29 Mei nanti. Kita berkolaborasi juga dengan organisasi mahasiswa di Indonesia. Pastinya, dan tanggal 29 Mei itu nggak kalah serunya loh, teman-teman. Kita akan membahas mengenai well integrity. Dan bukan hanya di bulan Mei aja, kita juga akan ada nantinya di bulan Juni, Juli, dan seterusnya. Jadi, stay tune terus di sosial media untuk dapatkan informasinya. Nah, kemudian ini juga buat teman-teman yang ingin lebih intim bersama praktisi gitu kan. Kalau Ener Show kan kita cuma dua jam nih ketemu sama praktisi gitu kan. Terus kita cuma berbincang-bincangnya melalui Q&A session yang mungkin terbatas waktunya. Ini dia kita menyediakan program Light untuk kawan-kawan bisa lebih intim, bisa lebih serius untuk diskusinya bersama instruktur kita karena Light ini kalau kalian lihat di penjelasan sebelumnya akan ada 6 sampai 8 jam bahkan bisa 10 jam bersama praktisi dalam dua hari. Jadi buat kalian yang ingin langsung mengerjakan case tadi mengenai topik tertentu, kalian bisa langsung mengikuti light ini. Dan cocok banget nih karena materi kita hari ini offshore drilling. Next light ini kita akan ada. Uh, Oke, okay. next light ini kita akan ada. Offshore Drilling and Casing Design 101 bersama Bang Jerry Tobing tentunya seorang drilling practitioner yang akan dilaksanakan di akhir bulan ini nih teman-teman. Jadi, nah waktunya lebih lama kan dari 16.30 sampai jam 10 malam tentunya kita juga akan ada break dan begitu pula di part yang kedua yaitu tanggal 20 Mei. Jadi kita lebih intim ya bersama uh, drilling practitioner kita apalagi kita akan membahas mengenai offshore casing design dan pastinya kalian akan diberitahu dulu dong sebenarnya offshore drilling seperti apa. Nah, buat materinya kalian bisa langsung lihat di slide berikut ini sebenarnya apa aja yang akan dibahas. Kalian bisa langsung screenshot aja atau nantinya kalian bisa tanyakan ke uh, admin kita. Mungkin bisa next aja. Nah, khusus untuk 121 partisipan siang hari ini wow luar biasa. Kita ada promo nih buat teman-teman dari harga normal 1.500 menjadi 190an 190 ribuan aja, 190, aja nih buat teman-teman 121 partisipan di sini. Karena ini cukup worth it banget ya teman-teman untuk uh, untuk kita tahu uh, ilmu lama gitu kan dari praktisi yang udah berkecimpung bertahun-tahun di bidangnya gitu kan jadi kita waktunya juga berjam-jam kita bebas bertanya apapun dan dipastikan uh, nanti kalian ketika bertanya udah ada jawabannya juga dari praktisi ya jadi harga 190-an ini worth it banget untuk kita investasi dari leher ke atas gitu kan investasi otak ya maksudnya ya teman-teman ya jadi langsung aja Uh, nantinya kalian bisa cek ke admin kita nah tapi nih teman-teman karena uh, ini super promo jadi kita punya limitasi nih untuk harga promo biasanya kita ada di harga ribu dan cuman sampai hari ini aja jam 14.30 ketika webinar ini berakhir promonya udah habis nih teman-teman jadi langsung aja uh, sekarang nih mumpung lagi belum mulai kan dari Mas Erwin kalian bisa langsung chat ke admin sekarang juga yang sudah tertera di kolom chat box uh, yang udah tertera di kolom chat box, nanti kalian bisa langsung daftarkan diri kalian dan jangan sampai ketinggalan karena kursinya terbatas. Karena kita juga nggak mau banyak orang di dalamnya, jadi kita biar lebih bisa dekat dengan praktisi dan bisa sharing-sharing lebih dalam bersama praktisi, nah. Mungkin informasi dari aku itu aja. Kalau misal ada yang masih kepo-kepo tentang enerk.com, nr Show dan sebagainya atau dari teman-teman organisasi mau, Kak, aku mau warga mau adain webinar dong dengan topik ini gitu misal. Kak, aku pengen uh, webinarnya dengan topik misal finance energi gitu. Kalian bisa langsung aja hubungi ke kita ya, teman-teman ya untuk mengadakan webinar. Tanpa ribet, no ribet ribet club gitu kan kita langsung hajar aja webinar. Kenapa? Kalau kita butuh ilmu, kenapa harus ribet gitu kan? Jadi energa akan membawa kalian menuju merasakan sensasinya dunia industri energi seperti apa nah mungkin itu aja dari teman dari aku nih teman-teman thank you untuk kesempatannya semoga sukses acaranya aku kembalikan lagi ke Fandi silahkan Fandi thank you oke okay, terima kasih banyak untuk Mbak Ratna thank you so much for Miss Ratna and finally we will start our main session but before the presentation I will give an introduction for today's speaker He is a Mr. Arwindo Tanjung, and he is an alumnus from Mechanical Engineering Universitas Gadjah Mada in two thousand. And since then until now, he has a great experiences on the work in uh, energy field. He used to work at Repsol YPF, CMOOC, Pertamina Hulu Energy, Total, Premier Oil, and now Mr. Arwindo is occupied as senior manager drilling at Harbour Energy and about the topic today is we're going to discuss about risk analysis in drilling operation and as an overview for our topic okay in drilling operation there are a lot of possibility of various problem that lead to non productive drilling time minor impact to the drilling and also can affect the budget and this kind of disruption are not only caused by geological factors but also the factors of human error and to prevent this risk that will be arise. We need to study risk analysis in drilling operation. So the question is how important risk analysis in a drill operation, how risk analysis can prevent the risk that can arise and what are the benefits of applying risk analysis in the operation? And hopefully we can answer this kind of question throughout the presentation and hopefully, it will be beneficial for all of us and for all of you guys during the presentation if you guys have any question just write it on the chat section and i will read it for you in the end of the presentation and without further ado let's welcome our speaker mr arindo for mr arindo the time is yours Halo, Mr. Arwindo. Iya. Assalamualaikum, okay. wa warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Selamat siang semuanya, uh, adik-adik, rekan-rekan, uh, bapak-ibu sekalian. Uh, sebentar ya, saya coba show up uh, ini. Iya. Uh, yeah. Uh, pertama salam kenal ya bagi saya bilang teman-teman aja semua ya karena kita semua di sini uh, saya yakin uh, tertarik mengenai energi jadi uh, saya panggil teman-teman kita di sini akan membahas mengenai uh, operasi bor uh, di offshore ya But first of all, uh, I think it's okay ya uh, pakai bahasa Indonesia saja ya, karena akan lebih uh, cair dan juga mungkin informasi akan lebih uh, lebih masuk. Uh, saya assume ini uh, most of us here uh, mungkin belum begitu mengenal mengenai offshore drilling, sehingga uh, izinkan saya nanti ada satu uh, dua video ya. Yaitu, mengenai uh, drilling, uh, mulai dari uh, zero planning, yang mana uh, geologis uh, interpretation, hingga kooperasi ke war. Kemudian, nanti juga uh, ada sedikit video mengenai uh, aktivitas di drilling rig di offshore. Ya, uh, mungkin saya coba langsung ke... Materi presentasi, oke. Okay. Uh, Fandi, uh, suaranya bagus ya? Uh, bagus, lancar. Oke, okay. slide juga jelas ya. Udah, sudah terlihat. Oke, okay. uh, jadi kita langsung aja uh, pada teman-teman semua. Uh, kalau kecepatan, ya mungkin nanti tulis di chat box, ya. Nanti mungkin Fandi bisa remind saya kalau saya terlalu cepat menjelaskan. Oke, okay, jadi eh, materi kita hari ini, saya akan coba menyampaikan eh, resiko pemboran itu dari sisi subsurface, yaitu bawah tanah, kemudian mengenai analisa singkat, ya, karena memang analisa dalam uh, pengeboran itu sangat kompleks dan sangat uh, apa ya uh, variatif terkadang even di basic teori yang sama interpretasi orang terhadap analisa risiko bisa berbeda tapi tidak ada yang salah tapi itu lebih cenderung kepada apa point of view-nya yang uh, dipengaruhi oleh pengalaman di lapangan sebelumnya ya karena kalau kita bicara pemboran antara antara area contohnya di Papua sama area di Jawa atau Sumatera akan berbeda dari sisi batuan dari sisi geological-nya, juga dari sisi operasional Beda bedarik saja itu beda juga resikonya jadi itu uh, analisa cukup cukup uh, komprehensif tapi saya coba sampaikan yang uh, common atau yang uh, basicnya kemudian juga ada sisi surface ya surface yaitu yang di atas Air atau di atas, lebih cenderung kepada rignya ya. Dan ini lebih cenderung kepada HSE-nya. Saya coba sampaikan uh, yang terjadi di uh, di pengeboran nya Kira ini hazard identification dan risk analysis. Ini uh, lebih uh, satu slide aja saya ingin menunjukkan bahwa sebenarnya dalam uh, perencanaan pemboran juga dalam eksekusinya kita memang selalu melakukan hira ini untuk mensummarizekan uh, risiko-risiko dan analisa yang harus diantisipasi ya sebelum uh, kejadian apa uh, insiden yang tidak kita, kita inginkan terjadi uh, itu harus kita buat biar tidak terjadi. Kemudian satu slide juga nanti akan mengenai continuous improvement akan akan banyak dan beragam tapi saya coba tunjukkan satu yang very common di dunia industri migas. Oke, okay, uh, ini saya coba uh, sampaikan uh, ada video mungkin sebagai refresh uh, tim juga teman-teman uh, semua. Uh, saya juga nanti ngelihat nggak terlalu ha sampai habis ya videonya ya. Mungkin sampai bagian tertentu yang sudah cukup nanti saya akan stop. Fandi nanti kalau suaranya jelek kabarin ya atau tidak terdengar ya? Siap, siap. Geologists and geophysicists have agreed on the existence of a prospect, a potential field. In order to find out if hydrocarbons are indeed trapped in the reservoir rock, we must drill to hit them. Bearing in mind the knowledge acquired about the substratum and the topography of the land, the best position for the installation of the drilling equipment is determined. Generally, it is vertically above the point of maximum thickness of the geological layer suspected of containing hydrocarbons. The drillers then make a hole in conditions that are sometimes difficult. Of small diameter, from 20 to 50 centimeters, this hole will generally go down to a depth of between 2,000 and 4,000 meters. Exceptionally, certain wells exceed 6,000 meters. One of them has even exceeded 11,000 meters. Certain fields can be buried at a depth equivalent to the height of 12 Eiffel Towers. The derrick is the visible part of the drilling rig. It's a metal tower several tens of meters high. It's used to vertically introduce the drill strings down the hole. These drill strings are made up of metallic tubes screwed end to end. They transmit a rotating movement, rotary drilling, to the drilling tool, the drill bit. And helps circulate a liquid called mud, because of its appearance, down to the bottom of the well. The drilling rig works like an enormous electric hand drill, of which the derrick would be the body, the drill strings, the drive, and the drilling tool, the drill bit. The most usual tool is an assembly of three cones, from which comes the name tricone, in very hard steel, which crushes the rock. Sometimes, when the rock being drilled is very resistant, a single block tool encrusted with diamonds is used. This wears down the rock by abrasion. Through the drill pipes, at the extremity of which the drill bit rotates, a special mud is injected, which the mud engineer prepares and controls. This mud cools the drill bit and consolidates the sides of the borehole. Moreover, it avoids a gushing of oil, gas, or water from the layer being drilled by equilibrating the pressure. Finally, the mud cleans the bottom of the well. As it makes its way along the pipes, it carries the rock fragments, cuttings, to the surface. The geologist examines these cuttings to discover the characteristics of the rocks being drilled and to detect eventual shows of hydrocarbons. The cuttings, fragments of rock crushed by the drill bit, are brought back up to the surface by the mud. To obtain information on the characteristics of the rock being drilled, a core sample is taken. The drill bit is replaced by a hollow tool called a core sampler, which extracts a cylindrical sample of several meters of rock. This core supplies data on the nature of the rock, the inclination of the layers, the structure, permeability, porosity, fluid content, and the fossils present. After having drilled a few hundred meters, the explorers and drillers undertake measurements called loggings down the hole by lowering electronic tools into the well to measure the physical parameters of the rock being drilled. These measures validate or invalidate or make more precise the hypotheses put forward earlier about the rocks and the fluids that they contain. The log engineer is responsible for the analysis of the results of the various loggings. The sides of the well are then reinforced by steel tubes screwed end to end. These tubes called casings are cemented into the ground. They isolate the various layers encountered. When hydrocarbons are found and if the pressure is sufficient to allow them to come to the surface naturally, the drillers do the oil is allowed to come to the surface during several hours or several days through a calibrated hole. The quantity recovered is measured, as are the changes in pressure at the bottom of the well. In this way, a little more knowledge is gained about the probable productivity of the field. If the field seems promising, the exploration team ends the first discovery well and goes on to drill a second, even several others, several hundred or thousand meters further away. In this way, the exploration team is able to refine its knowledge about the characteristics of the field. The decision to stop drilling is made only when all these appraisal wells have provided sufficient information either to give up the exploration or to envisage future production. Ya, jadi uh, tadi sekilas mengenai uh, operasi bor ya, yang apa, uh, di offshore. Uh, semoga memberikan gambaran uh, apa itu operasi bor. Saya yakin ada beberapa rekan-rekan di sini sudah uh, mengetahui bor. Teman, uh, saya assume tadi seperti di awal, uh, biar kita at the same level. Uh, saya coba tunjukkan apa itu drilling itu drilling jadi onshore ya kalau di offshore maka unitnya aja dipindahkan ke ke laut tentunya ada beberapa tipe drilling rig tapi kita nggak bahas detail drilling rig di sini kita assume apa itu operasi bor resiko risikonya seperti apa dan terutama untuk yang operasi di offshore rig maka nanti akan terkait apa resiko uh, pemboran di uh, offshore rig ya yang akan uh, coba saya sampaikan Uh, video ini banyak sekali uh, tipe-tipenya di Youtube jadi rekan-rekan silakan saja yang akan uh, yang lebih ingin mempelajari lebih dalam saya pikir banyak sekali di Youtube ya yang bisa dibahas uh, jadi uh, uh, resiko uh, dalam pemboran uh, uh, itu uh, terkait sama safety dan uh, operasional ya jadi uh, resiko itu Uh, saya coba simplikan itu terbagi dua, yang di bawah tanah sama yang di permukaan. Resiko itu tidak bisa dihilangkan, uh, ya, uh, tapi bisa dimitigasi. Karena resiko itu uh, terkait sama analisa, dan analisa itu uh, apakah uh, akan terjadi atau tidak, itu tidak ada yang 100 ya. Tapi pendekatan-pendekatan uh, itu bisa dianalisa sehingga menjadi satu resiko dan dimitigasi dan dimitigasi juga sampai ke uh, level yang bisa diterima ya. Jadi uh, kalau uh, terkadang ada resiko yang sangat susah walaupun dimitigasi dengan berbagai macam uh, apa uh, arah tetap resiko itu masih muncul tapi itu uh, impact-nya akan uh, akan kecil dan itu bisa diterima oleh perusahaan. Kemudian, ada kualitatif dan kuantitatif. Nah, ini mempengaruhi analisa risiko, ya. Jadi, ada orang beberapa prefer dari sisi kuantitatif. Ketika kata statistik, itu berapa sering terjadi risiko ini. Kemudian, pendekatannya harus lebih eksak, lebih spesifik. Nah, tapi kalau kualitatif, itu biasanya berdasarkan pengalaman-pengalaman biasa, apa offset sumur terdekat gitu ya jadi lebih cenderung kepada bukan data tapi analisa kalau kuantitatif belum dari data dan ini biasanya kita gunakan kombinasi semaksimal mungkin itu untuk mengidentifikasi hazard ya hazard atau resiko kemudian apa yang apa critical operation critical operation apa yang terjadi kemudian apa kekurangannya dan secara desain maupun prosedur Nah eh, tujuan eh, dari eh, analisa target ini adalah agar operasi itu berjalan dengan aman dan eh, reliable atau eh, terpercaya ya bisa berlangsung eh, dengan suksession tinggi. Oke okay, jadi eh, saya coba mulai eh, risiko dari sisi subsurface. Eh, sebenarnya sisi eh, risiko subsurface ini juga cukup banyak ya. Uh, namun uh, dari sisi keterbatasan waktu, dari sisi juga apa uh, uh, ketertarikan mungkin nanti kalau ada waktu uh, ataupun sesi yang lain itu akan bisa dibahas yang risiko-risiko yang lebih detail ya. Saya akan coba sampaikan yang menurut saya agak general dan uh, uh, biasa terjadi ya, biasa terjadi di uh, beberapa offshore. Eh, coba yang pertama itu adalah overpressure atau tekanan eh, melebihi dari normal. Kemudian eh, temperatur eh, lubang atau eh, batuan yang kita bor itu relatif lebih tinggi dibandingkan standar. Eh, shallow gas, shallow gas ini eh, majorly eh, hanya terjadi di offshore, di onshore jarang terjadi. Kemudian eh, punch through, ini hanya terjadi pada jack up. Mungkin teman-teman ada pernah dengar terakhir mengenai salah satu RIG ya, yang terjadi di uh, negeri sebelah uh, Malaysia. Nah ini mungkin ada sedikit uh, satu slide mengenai ini. Kemudian uh, low circulation, uh, itu kehilangan tekanan sehingga fluida masuk ke dalam lubang, nanti dibahas lebih lanjut. Uh, pipa terjepit uh, dan juga potensi putus. Kemudian uh, uh, wellbore geometry ini adalah bentuk daripada lubang, lubang borehole di bawah. Uh, geological fault, uh, ini uh, reka-rekahan uh, batuan yang terjadi di bawah. Dan adalah uh, terakhir borehole stability atau ketidakstabilan lubang. ya. Oke, okay, uh, kita coba mulai yang pertama mengenai uh, tekanan uh, di atas rata-rata. Uh, jadi seperti uh, in general batuan di bawah itu uh, mengalami tekanan ya dari uh, atas sampai ke uh, makin ke bawah makin ke bawah makin ke bawah dan uh, uh, di batuan itu terjadi uh, ada gas, ada air dan dengan terkompresi maka timbullah suatu tekanan yang tersembunyi atau tertrap ya dan nah, itu kalau tekanan itu melebihi dari tekanan air air laut contohnya rata-rata gradiennya, itu kita katakan tekanan overpressure ya atau tekanan berlebih. Nah apa yang terjadi bisa dibayangkan itu kalau dulu ada film Makondo gitu ya apa tahun 2018 mungkin ya atau 2017. Nah itu contoh seperti itu di mana pada saat pengeboran Uh, antisipasi uh, lumpur ataupun ada gas migrasi yang menyebabkan uh, karena tekanan di bawah itu lebih tinggi uh, menyebabkan dia uh, apa uh, kick atau menjadi uh, semburan ya semburan uh, ke permukaan. Nah itu uh, akhirnya bisa berdampak kepada uh, kebakaran seperti ini karena tekanan kalau sudah sampai ke permukaan maka susah dikendalikan. Dan tekanan itu bisa uh, membawa gas-gas yang sangat flammable ya, sangat mudah terbakar. Nah itu uh, kurang lebih uh, risiko seperti itu. Maka mitigasinya, uh, saya coba uh, sedikit jelaskan. Uh, kita biasanya sebelum melakukan pengeboran itu selalu melakukan studi pore pressure ya, tekanan di pore atau di uh, apa pori-pori dari batu-batuan yang kita bor ya. Jadi seperti tadi sampaikan memang ada pressure trap di situ dan itu bisa diperkirakan berapa tekanannya. Nah biasanya kalau yang sumur-sumur eksplorasi karena batuannya belum pernah dibor maka belum ada data sehingga ketidakpastiannya sangat tinggi. Berbeda sama sumur-sumur yang sudah diproduksi maka para geologis kita itu bisa memprediksi arah dari uh, um, apa terbentuknya batuan-batuan ini sehingga bisa diprediksi tekanan di sebelah-sebelahnya itu atau sekitarnya itu jadi berapa. Nah, kalau FG ini adalah kekuatan ya, fracture gradient, kekuatan batuan. Karena kalau kita ngebor kemudian tadi video kita uh, kita pasang casing Tekanan-tekanan yang di atas itu, itu tidak akan uh, rekah ataupun pecah, karena semakin dalam maka uh, tekanan ba apa, uh, batuan, batuan itu semakin tinggi ya. Maka dibutuhkan weight yang tinggi. Nah, kalau yang ketinggian dibandingkan uh, kekuatan batuan, maka akan pecah dan kalau pecah maka lubangnya akan rusak dan hancur ya. maka itu kita pasang casing untuk memisahkan uh, batuan tersebut dan untuk tahu kapan casing dipasang itu satu komponennya adalah dengan fracture gradient well control gap analysis jadi uh, well control itu memang uh, selalu harus disimulasikan sebelum melakukan pengeboran arti kata uh, apa apa saja komponen permukaan yang diperlukan untuk menangani jika terjadi tendangan atau semburan liar. Karena bagaimanapun juga dalam pengeboran tidak ada yang tidak pasti ya. Tidak ada yang pasti 100% menurut saya. Jadi selalu ada risiko sehingga itulah yang harus diantisipasi dan kita harus tahu penekanan adalah gap analisis. Kalau well control itu sudah cukup standar ya. Jadi para driller itu selalu mempersiapkan peralatan well control, kemudian Orang-orang disertifikasi sama uh, uh, badan sertifikasi yang agar dia uh, para ke-driller itu uh, memiliki kemampuan mengkontrol meng uh, lubang atau well jika terjadi uh, semburan, uh, juga uh, ada prosedur well control, ada hitungan, itu udah, udah common standard. Cuma yang menarik di sini adalah dari sisi gap analysis ya. Arti kata setiap ngebor pasti kita menggunakan rig yang berbeda. Rig yang berbeda. Jadi rig yang berbeda ini mesti memiliki prosedur, mesti memiliki peralatan, mesti memiliki orang. Nah itu harus dianalisa terkait dengan ekspektasi kita, ekspektasi perusahaan ya. Di mana terjadi gap, itu yang kita coba uh, apa uh, sinkronkan atau antisipasi mitigasi ini one step ahead uh, dibandingkan well control planning itu penting karena pada saat terjadi semburan liar maka ada perdebatan atau ada pemikiran antara kontraktor sama operator akan berbeda oh saya harusnya begini uh, dari sisi operator oh enggak saya harusnya begini dan ini bisa dimitigasi dari gap analisis yang kedua, ini ketiga, manage pressure drilling. Jadi ini ada satu teknologi juga, di uh, mana kita bisa memanage uh, uh, tekanan dalam lubang itu uh, dengan uh, cara memberikan uh, uh, memberikan tekanan lebih, tapi tidak melalui fluida uh, bore, ya, atau mat uh, uh, atau drilling drilling mud tapi kita menggunakan ada semacam uh, peralatan di atas permukaan yang mana bisa kita uh, cekek atau cuk gitu ya lubang itu sehingga pada saat kita mensirkulasikan cutting-cutting uh, atau mat itu ke permukaan itu bisa memberikan uh, tekanan berlebih ke uh, dasar lubang. Nah uh, ini kita bilang kan managed pressure drilling, jadi kita bisa memanage pressure yang berlebih di bawah itu dengan dengan memberikan peralatan di atas uh, itu yang kita bilang dengan manage pressure drilling. Uh, kemudian kontrol drilling prosedur ya. Jadi jika dalam uh, studi menunjukkan oh ini ada kemungkinan uh, tekanan berlebih dari normal, maka kita harus mensiasatinya dalam pembuatan uh, drilling prosedur ya. Maka di sini bilang kontrol. Kemudian pada saat operasi itu dimonitor dan uh, diantisipasi ya, agar tidak kebablasan atau tidak buru-buru pada saat menembus zona-zona yang tekanan berlebih. Uh, well control prosedur ya ini bagian dari gap analisis, uh, tapi tetap harus dipersiapkan agar uh, tidak ada uh, apa ya. Pada saat well control terjadi itu waktu sangat penting. Satu menit, satu jam itu sangat pengaruh terhadap kondisi lubang. Jadi telat kita ngambil keputusan, maka akan berdampak lebih parah terhadap kondisi lubang ya. Jadi semua planning, prosedur, kesepakatan sama semua pihak itu harus di uh, settlekan atau disamakan di uh, sebelum kita ngebor. Uh, kalau yang dua ini, blowout contingency plan sama oil spill response plan ini dilakukan jika semua apa yang sudah kita usahakan itu masih juga terjadi kita sudah memastikan eh, tidak akan ada semburan liar atau semua tekanan ini bisa kita antisipasi kita sudah mempersiapkan eh, pur ataupun peralatan-peralatan sehingga kalau semburan terjadi bisa kita amankan lubang tapi masih terjadi juga maka kita bilang namanya blowout atau semburan yang tidak terkendali ya dan ini harus disiapkan kontingensi uh, plannya. Kita harus semua akan seperti apa. Kemudian oil spill lebih cenderung kepada peralatan-peralatan, uh, ya. Peralatan-peralatan bisa dilihat sini ada kapal-kapal mungkin dia ada oil boom atau ada karet di sini ya yang dihamparkan di sekitar rig ini, sehingga dia bisa menahan jika terjadi oil ataupun hidrokarbon uh, yang sampai ke dasar apa ke, ke permukaan air laut itu bisa kita isolir sehingga tidak sampai ke daratan. Uh, dan uh, berdampak kepada environment. Uh, itu terkait overpressure, high temperatur. Oke, okay, high temperatur ini, uh, jadi kalau kita ngebor, normalnya itu uh, return yang keluar itu tidak akan uh, merusak uh, apa peralatan-peralatan ataupun juga Uh, apa uh, misalkan dengan manusia ya yang bekerja. Nah, ini kalau kita bicara konvensional uh, drilling itu antara 175 Fahrenheit sampai 80 Celcius ya. Jadi itu masih uh, common. Nah, kemudian kalau sudah melewati di itu itu sudah udah harus uh, penanganan khusus uh, terhadap pengeboran. Dan itu kalau kita tidak antisipasi, maka peralatan kita, contohnya well control ataupun peralatan-peralatan rig itu akan terekspos sama suhu yang panas, dan itu bisa menyebabkan kerusakan kerusakan pada peralatan tersebut. Nah kalau terjadi kerusakan, maka uh, jika, uh, operasi akan terkendala dan juga atau terjadi uh, uh, apa, uh, semburan liar atau well control, maka tidak bisa digunakan. Juga terkait dengan manusia ya, bekerja kalau terlalu tinggi maka hawanya apalagi drilling rig itu itu ada, ada mud pit yang tertutup ya, tentu sangat panas sekali. Kalau kita tidak bisa mengontrolnya ke suhu yang common itu akan mengganggu sekali kesehatan ataupun kinerja daripada kru di atas rig ya. Itu kurang lebih. Jadi mitigasinya itu kita selalu sebelum ngebor itu melakukan uh, prediksi temperatur kalau di bawah itu seperti uh, berapa. Kemudian nanti pada saat ngebor itu dia teralirkan atau tersirkulasikan ke permukaan berapa. Itu yang kita bilang prediction. Kemudian kita perlu siapkan uh, sistem ya. Kalau kita tahu oh di permukaannya sangat tinggi, anggaplah udah dekat sampai eh, uh, apa eh, uh, 80 Celsius even Which is sudah ketinggian, uh, oke okay, kita berarti harus siapkan uh, pendingin ya, pendingin uh, di, di di atas rig kita siapkan. Itu namanya cooling surface system. Crew awareness, semua crew harus dipahamin uh, bahwa potensi ini sangat terjadi. Kenapa? Karena uh, ini sangat berdampak kepada uh, apa? Sirkulasi ini sangat berdampak kepada lingkungan ya, lingkungan rig. Jadi kalau semua kru memahami maka Potensi eh, apa terdampaknya, terpaparnya sangat kecil. Kemudian desain, ya drilling fluid ini sangat penting dalam pengeboran, sehingga kalau eh, eh, tena air panas maka eh, propertiesnya akan eh, terganggu dan akan eh, rusak ya, sehingga dia tidak bisa berperanan, berfungsi untuk Mengangkat cutting uh, ataupun menstabilasikan uh, lubang, ya, uh, dengan uh, mat yang sudah jelek. Jadi, perlu uh, spesial drilling uh, fluid design agar uh, uh, faktor temperatur tinggi ini tidak langsung merusak. Ya, jelas akan merusak, tapi tidak akan langsung. Arti kata, dengan uh, pendinginan itu akan bisa uh, diperbaiki, uh, desain, atau properties daripada lubang uh, sumurnya. Real time monitoring itu sangat penting. Jadi kita harus ada pasang peralatan di BHA pemboran, contohnya seperti di sini kita pasang, sehingga kita bisa mengetahui, oh jika temperatur cukup tinggi di BHA, maka kita harus stop drilling dulu, kita sirkulasikan lumpurnya ini, sehingga dia dengan sirkulasikan, maka dia ada cooling effect, ya, sehingga dia akan turun, baru kita pemboran lebih dalam lagi. Minus pressure drilling juga berpengaruh ke high temperature karena high time itu mempengaruhi tekanan lubang ya. Jadi ada beberapa teori di fisika itu mungkin teman-teman mengetahui bahwa itu berbanding linear antara tekanan sama temperatur. Dan ini peralatan ini akan membantu untuk memitigasi terjadi tersemburan liar tadi akibat dari temperatur tinggi. Uh, material spesifikasi ya ini uh, seperti tadi disampaikan bahwa kita harus menyampaikan uh, meskipun kita ada cooling effect uh, ataupun beberapa prosedur untuk mengurangi uh, pengaruh high temperature ini tetap kita harus mempertimbangkan uh, peralatan-peralatan yang kemungkinan terpapar dengan uh, dengan tekan, uh, dengan temperatur tinggi ini tidak akan rusak baik dari sisi well control, uh, well construction hingga ke completion ya completion. Jadi pada saat kita selesai ngebor, sumur ini mau dikomplit, mau diproduksi, maka peralatan-peralatan produksi itu juga harus bisa menghandle meng meng, meng kata -kata temperatur yang tinggi ini. Drilling tool itu salah satunya BHA ini, itu sangat penting karena kalau BHA ini ada ada rubber-rubber rubber di dalamnya, ada elektronik, jadi kalau sampai terpapar temperatur tinggi maka akan rusak sehingga salah satu tujuan untuk ngebor mendapatkan data itu tidak bisa kita dapatkan jika barang BHA-nya rusak atau tool-nya rusak. Ya, sel uh, gas uh, uh, bisa dilihat di sini, ya, di gambar. Jadi, ini asumsi uh, uh, yang putih, yang putih ini adalah gas yang sudah sampai ke permukaan, dan dia uh, menyembur, gitu ya. Ini ilustrasi saja. Jadi eh, pada saat itu eh, dia sudah eh, bor, kemudian muncul selogas, riknya menjauh kurang lebih seperti ini. Nah ini sangat sangat beresiko untuk rik-rik yang ada kakinya, yang ada kakinya sampai ke dasar laut ya, sangat beresiko karena kalau sampai riknya berdiri di di pas di atas dari selogas ini, maka pijakan kakinya tuh akan runtuh dan menyebabkan dia amblas atau hanyut atau tenggelam ya. Nah, itu eh, risiko selogas ini eh, mitigasinya seperti apa? Eh, kita lakukan survei geofisikal itu seismik semacam seismik untuk melihat apakah ada gas di eh, lapisan bawah daripada eh sibet ya. Kemudian dari survei ini kita lakukan selo hazard analisis ya. Jadi analisa hazard daripada selo Silo gas ini terlupa ada tulisan gas. Nah ini sangat penting uh, untuk uh, apa uh, kacamata dari survei ini bisa ditelaah dicermati oleh tim driller ya dengan adanya silo analisis ini. Kemudian uh, semaksimal mungkin itu bisa dirubah uh, well locationnya karena jika hasil gas di bawah kita hindari dengan cara berpindah. Namun terkadang uh, itu tidak bisa for some reason. Maka kita coba trajektorinya dirubah. Jadi tidak tidak uh, vertikal atau tidak lurus, tapi kita coba uh, apa deviated dengan menghindari uh, cairan gas tersebut. Redesign uh, nggak banyak yang bisa kita lakukan. Terkadang redesign rig is, rignya sudah ada atau terkadang juga campaignnya bukan hanya satu sumur saja. Tapi juga ada beberapa sumur dan lebih efisien juga di market. Tidak banyak yang bisa dilakukan, tapi kalau boleh ada pilihan, maka floater atau bukan check-up adalah satu pilihan yang bagus. Dalam eksekusi kita juga selalu melakukan latihan-latihan ya, salah satunya adalah latihan silogas. Dan ini kalau sudah tahu akan terjadi silogas, maka seharusnya sebelum ngebor kita lakukan silogas drill. Jadi orang-orang uh, rig akan terbiasa jika selgast tersebut uh, terjadi. Uh, pilot hole drilling ini salah satu minimize uh, risiko karena kalau pilot hole itu lebih cenderung kita ngomong hole yang di yang dilakukan dengan uh, size kecil ya. Itu kita bilang pilot <coughs> kenapa pilot? Karena sebelum kita ngebor lebih jauh, maka kita tes dulu kita pilotkan. Kita pilotkan dulu uh, uh, lubang ini. Apakah benar ada selogas atau tidak? Kemudian eh, ada juga selogas well control prosedur ini agak berbeda dari eh overpressure tadi. Ini tidak ada tekanannya, tapi ada gasnya. Jadi agak berbeda sama overpressure sehingga well control prosedurnya akan berbeda dan ini harus disiapkan eh, terpisah dibandingkan overpressure. Eh, berbeda eh, prosedurnya. Oke, okay, kita ngomong through ya. Jadi ini hanya biasa risiko terjadi down. Karena kita bilang jack up rig. Nah, eh, apa yang terjadi? Jadi pada saat rig ini berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain, dia kakinya diangkat, diangkat di atas seabed, si sehingga dia tidak menggorek atau dia bisa floating, ya. Kemudian setelah sampai ke lokasi yang diinginkan, maka kakinya akan turun, kaki turun, kemudian masuk ke apa, duduk ke seabed. Nah setelah itu baru dikasih beban, kasih beban sampai hitungan uh, uh, yang diinginkan. Setelah stabil, baru dia di jack up, Pontonnya diangkat ke atas. Uh, di atas permukaan air laut atau ke atas lebih tinggi daripada platform kalau sudah ada platformnya itu uh, jack up sehingga yang terjadi pansu ini adalah ketidakstabilan atau ketidak uh, apa ya uh, ketidaklinieran uh, dari uh, uh, soil strength ya soil strength atau kekuatan dari batuan yang uh, di dekat dasar laut karena uh, banyak hal yang menyebabkan hal tersebut dan itu harus dimitigasi ya jadi uh, contoh gambar yang di atas yang putih ini harusnya pada posisi uh, empat ini itu uh, di apa uh, kita pikir sudah cukup uh, flat ya kita cukup flat sehingga kalau kita nggak hati-hati maka orang rig itu akan uh, memberikan uh, beban uh, tambahan uh, di posisi ini dan bisa melobos ke bawah ya atau jeblos ya atau atau dia amblas dan dengan waktu yang sangat uh, uh, cepat itu bisa menyebabkan kakinya tuh bengkok seperti ini atau tidak diantisipasi jadi kurang lebih itu resikonya uh, kalau itu sampai terjadi maka uh, kaki apa uh, riknya akan miring seperti ini kemudian setelah miring dia tidak di apa eh, keseimbangan atau center of gravity-nya gravity akan akan berubah sehingga membebani salah satunya akhirnya tenggelam dan eh, jadi kehilangan aset ya. Karena lebih itu eh, panstru yang dimaksud panstru eh, bagaimana mitigasinya kita bisa lakukan dengan soil boring yaitu mengambil sampel jadi tanah yang kita antisipasi untuk dudukan rig ini kita ambil sampelnya kemudian kita analisa kekuatan eh, soil soilnya atau kita lakukan juga core penetration test itu bisa juga dengan cara yang simple jadi kita cukup uh, datangkan uh, alat untuk uh, kita bor uh, dan kita langsung dianalisa berapa kekuatan dari uh, soilnya ya itu kita ngomong CPT Lake penetration analysis jadi setelah data ini didapatkan maka kita perlu melakukan analisa dengan tipe rig yang berbeda, spot can yang kita bilang ini berbeda, uh, berat rig, kemudian kita ngebor akan seberapa dalam, itu akan memberikan kebutuhan preload atau beban yang kita akan uh, tes di kaki rig ini berbeda. Jadi uh, perlu dilakukan analisa untuk memastikan apa yang akan kita lakukan ini itu uh, menyebabkan Seberapa dalam antisipasi daripada kaki rig ini, gitu ya? Nah, setelah kita tahu seberapa dalam, maka kita lihat kekuatan soil bearing di kedalaman tersebut. Apakah ada yang kondisi seperti ini, gitu ya? Yang mana sudah hampir flat, tiba-tiba uh, apa uh, uh, tidak tidak continuous ya? Dikata ini ternyata uh, dari soft dia uh, ke stiff, habis itu uh, cukup. Tidak ada kenaikan daripada soil strength-nya, sehingga kita harapkan seperti ini, ya. Ini ko ini cukup kuat, ya. Kemudian, uh, preload prosedur ini, uh, setelah kita ketahui kondisinya, uh, leg penetration uh, sekian dalam, kemudian kita harus stuck sama lokasi di sini, maka uh, rig-nya juga kondisi seperti ini. Kita harus membahas dengan kontraktor uh, bagaimana prosedur yang baik untuk menghadapinya. Oke, okay, uh, kemudian lo sirkulasi, lo sirkulasi ini uh, kehilangan tekanan ya. Jadi uh, fluida yang ada di dalam lubang ini itu untuk memberikan tekanan berlebih dari batuan-batuan uh, ini, sehingga batuan-batuan ini yang mengandung uh, tekan apa uh, gas ataupun hidrokarbon itu tidak akan menendang keluar ya. Nah, Kebalikannya, jika ternyata lubangnya atau batuan ini terjadi rongga besar atau uh, uh, tekanannya sangat rendah sehingga uh, fluida yang kita punya di pipa ini akan hilang karena lebih besar masuk ke dalam batuan. Nah, sehingga tekanan karena fluidanya hilang maka tekanan uh, air atau fluida dalam string ini akan hilang sehingga kekurangan dan itu bisa menyebabkan tendangan balik. Dari gas ataupun hidrokarbon yang ada dalam formasi itu ini maksud dengan sirkulasi e, mitigasinya oh kalau itu sampai terjadi bisa terjadi semburan liar bisa juga kita apa e, lubangnya akan kolaps atau akan terjadi stuck pipe karena fluida itu juga untuk memastikan e, lubang itu dalam kondisi stabil atau tidak kolaps ya karena batuan ini memiliki tekanan dan kalau tekanan batuan lebih tinggi dibandingkan lubang, maka dia akan kolaps. Uh, dari, well his, dari well history, kita bisa melihat uh, mitigasi apa risiko-risiko uh, itu -risiko apakah besar atau tidak. Kemudian uh, kita harus siapkan uh, decision tree, sehingga kalau sirkulasi terjadi, oh kita harus seperti apa? Uh, apakah materialnya yang harus kita siapkan? Ya, juga uh, prosedurnya apakah kita drilling pelan-pelan? Uh, jadi di sini uh, decision tree ini akan mengulas kira-kira kalau sampai terjadi situasi apa yang kita lakukan dari sisi prosedur, dari sisi peralat, uh, material yang harus disiapkan. Ya. Juga ada posisi di mana ini masih tolerable. Jadi loss-nya masih apa kehilangan fluida ini rate-nya tuh masih tolerable sehingga kita bisa continue drilling. Ini juga di decision tree. Kemudian geomechanik uh, geomechanics study, ini uh, salah satu uh, apa, teori ya uh, untuk melihat uh, kekuatan batuan ya uh, salah satunya juga di situ juga ada kolaborasi dengan pore pressure prediction di situ akan ditunjukkan kira-kira ada potensi loss atau tidak dari studi ini kemudian ada anticipated mat design jadi kalau kita tahu ini akan terjadi loss sirkulasi Mat desain kita harus seperti apa? Apakah mungkin perlu ditambah kayak bridging material untuk mengurangi uh, resiko-resiko apa uh, uh, menutup atau menyumbat beberapa rongga-rongga uh, yang mungkin tidak terlalu uh, besar sehingga loss itu bisa diminimais. Uh, disinilah uh, antisipasi desain diperlukan. Uh, Bh design kenapa ini perlu? Karena pada saat terjadi loss maka material-material uh, yang kita perlukan untuk menyumbat Uh, loss ini itu akan melalui drill string ini melalui BHA design. Jadi desainnya harus diantisipasi uh, bisa untuk memompakan beberapa cairan-cairan penyumbat untuk meng, meng, apa, meng, menyelesaikan permasalahan sirkulasi ini. Oke, okay, pipe sticking. Uh, jadi hasta kita ketahui kalau kita ngebor kita ngangkat batuan ke permukaan. Kalau batuannya itu tidak bersih. Maka akan terjadi stuck pipe. Uh, Simpelnya seperti itu. Atau yang kedua, uh, kalau kita ngebor, ya kan itu uh, ada reaksi di mana uh, formasi itu kalau jika lebih keras ya dibandingkan dengan uh, mata bor ataupun dengan energi yang kita berikan ke bit, maka dia akan dendang barik, akan memberikan hantaman uh, ke uh, uh, ke atas gitu ya dan itu akan menimbulkan impact ke drill stringnya ya, ke pipa-pipa pembuarannya akan berdampak. Dan worst case nya bisa terjadi pipa bengkok ya, kalau itu sampai terjadi. Nah mitigasinya gimana? Kita ada simulasi hole cleaning. Di, di drilling itu sudah common dalam perencanaan akan selalu kita lakukan simulasi hole cleaning. Kemudian setelah ada simulasi tentu dicurahkan dalam prosedur ya. Prosedurnya seperti apa agar Simulasi ini bisa uh, dilaksanakan di atas rig BHA design. Jadi setiap BHA itu akan memberikan reaksi berbeda. Uh, apakah perlu uh, kasih pemberat ataukah perlu distabilis, uh, dikasih stabilizer. Ya kan termasuk mata bor itu juga bagian dari BHA design. Jadi ini juga salah satu yang bisa untuk memitigasi resiko ini. Stack pipe prevention. Jadi uh, ini uh, dalam bentuk perencanaan-perencanaan uh, atau juga dalam bentuk uh, apa eksekusi ya. Jadi metode-metode uh, apa yang bisa kita lakukan sehingga uh, stack pipe ini bisa kita hindarin. Jadi sebelum terjadi ya, stack pipe prevention sebelum terjadi. Uh, kemudian uh, formation pressure prediction ini penting juga sehingga uh, apa uh, ini lainnya sama dengan mat design. Jadi kalau kita apa, menggunakan mat itu uh, tidak berlebih juga, tapi juga tidak uh, terlalu rendah. ya, Sehingga itu uh, dampak terhadap formasi itu sangat kita minimize. Yang terpenting kita bisa menstabilize lubangnya ini dengan data-data dari uh, geomekanik tadi, uh, kemudian uh, tapi juga tidak terlalu berlebih, sehingga tidak loss. Dan itu Uh, bisa mereduce load kepada drilling BHA-nya. Stuck pipe prosedur ini jika sudah terjadi stuck pipe, maka uh, prosedurnya harus kita antisipasi apa yang akan kita lakukan. Ini sudah kalau sudah terjadi ya. Well goal geometry, ya ini uh, seperti kita ketahui ini digambar ya. Jadi macam-macam Wellbore gambar itu banyak apa seperti pregnant seperti ini atau ada yang vertikal, ada yang deviated, ada yang S type gitu ya. Ini banyak sekali tipe-tipe uh, wellbore. Uh, tentunya karena dipengaruhi oleh uh, target reservoir ya yang mau dibor. Ini pandangan atasnya seperti ini, sebelah kanan bawah, ke pandangan atas banyak sekali. Uh, itulah kompleksnya uh, pengeboran di uh, offshore. Kemudian eh, bagaimana mitigasinya? Oh ini dampaknya apa terhadap pengeboran? Oh ya semakin kalau kita bicara semua paling mudah ya tuh vertikal sehingga tidak banyak eh, apa eh, dampak ke drill string -nya. kemudian tidak stres ke formasi juga tidak banyak gitu ya. Tapi terkadang itu juga tidak bisa selalu dilakukan. Nah, mitigasinya apa ya? Kita dalam membuat well trajectory design itu sesimpel-simpelnya jangan terlalu banyak kita puter-puterin, jangan kalau bisa kita kompromi uh, support target, kita ngomong sama geologis bisa nggak uh, agak disesuaikan sehingga trajektori yang itu simpel gitu ya. Kemudian kita butuh directional drilling yang uh, kompeten. Jadi ini ini dua ini perlu di highlight karena dua ini sangat berperan penting pada saat membuat wellbore geometri ini. Jadi kita perlu highly kompeten orang kalau kita menghadapi sumur-sumur yang akan kita bor sangat kompleks ya. Kemudian BHA design, ya kita harus 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 menyesuaikan desainnya terkait dengan wellbore geometri sehingga pada saat kita bor itu reaksi antara BHA sama formasi itu tidak kontradiktif ya atau saling mendukung. Kemudian terkadang saking kompleksnya jadi, uh, akan memberikan friction, ya, akan memberikan friction antara bore hole ke, ke BHA atau ke, 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 apa, ke peralatan bor. Dan ini terkadang perlu bantuan uh, friction reducer, sehingga dia agak sedikit licin dan mengurangi drag-nya. Semua electric line terkadang ada beberapa program membutuhkan electric line. Semakin kompleks, semakin tinggi, itu akan melimitasi. Uh, penggunaan dari electric line ini terkadang sumur semua uh, development kalau uh, apa uh, beberapa operator membutuhkan uh, program electric line ya oke Georgie Ford ya ini uh, akan akan uh, sangat baik uh, kalau kita bisa menghindarin tapi terkadang uh, sangat susah Uh, tapi paling tidak kita mengetahui yang major fault. Karena fault itu seperti ini, itu ada pergerakan uh, tektonik menyebabkan lapisan yang sebelumnya sama, dia terpisah uh, uh, lapisan atau kedalaman uh, diakibat dari uh, tekanan tersebut dan menyebabkan ada fault, major fault seperti ini. Dan ini bisa bisa terjadi interconnected ya, interconnected dan kalau kita cukup shifting cukup jauh gitu ya sehingga menyebabkan di satu area dia akan lebih dangkal maka tekanan yang di bawah ini yang tinggi banget itu bisa jadi tidak kita antisipasi akan kita hadapi di uh, di uh, apa kedalaman yang relatif dangkal dan kalau kita diantisipasi bisa terjadi semburan liar itu kurang lebih fault juga pengaruh ke completion ya pengaruh ke completion jadi kalau dia dekat sama completion buat uh, buat waktunya tinggal uh, sebenarnya sudah habis tapi mungkin ini untuk terakhir ya oh sudah habis ya ya tidak apa-apa mungkin terakhir ini bisa oh sorry 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 ya ya uh, saya coba uh, masih banyak sebenarnya sih saya coba quick aja ya lagi ya oke okay, baik ya Ya, boros stability ini uh, quick saja ya, uh, saya kasihkan bicara jadi lupa. Oke, okay, jadi sini uh, lubang yang tidak stabil ini juga dipengaruhi oleh tekan-tekan dari batuan. Kalau kita tidak bisa menstabilkannya, tidak bisa mengetahui berapa tekanan dari batuan, maka dia akan rontok seperti ini. Itu kurang lebih boros stability. Ini karena sudah waktu sudah habis saya skip, saya masuk ke surface ya. Jadi surface itu uh, pada penggemburan atas itu ada beberapa resiko ada drop object, uh, chemical exposure, uh, fire. Uh, saya coba langsung masuk ke masing-masing uh, section saja. Jadi drop object seperti ini. Jadi karena uh, pengoboran itu menggunakan menara, crane, jadi banyak sekali barang-barang melintas di atas kepala kita, maka potensi drop atau barang terjatuh sangat tinggi ya. Jadi itu yang harus uh, dihindarin. Uh, chemical Exposure. Jadi banyak sekali penggunaan-penggunaan chemical yang ya, kita pergunakan uh, baik untuk pengeboran, baik itu uh, sorry untuk cementing atau untuk fluid atau juga untuk pembersihan-pembersihan di atas rig ya. Sehingga ini terekspos dan harus diantisipasi. Uh, Oke, okay. kemudian uh, api. Jadi uh, banyak sekali barang-barang flammable uh, yang mudah terbakar dan ini sangat beresiko di uh, atas rig ya karena apalagi di offshore maka orang itu akan terisolasi-isolasi di atas rig ya sehingga jika terjadi kebakaran maka uh, sangat susah dan sangat konten ya uh, mudah uh, susah di uh, di apa dimatikan apinya sehingga ini satu, satu satu yang paling beresiko di di atas rig ya uh, offshore rig Uh, pressure dan trap energy ya ini juga salah satu yang banyak sekali pipa-pipa uh, banyak sekali uh, ruangan yang ter-trap uh, ter ya dan ini uh, harus diantisipasi juga di di atas rig uh, barang bergerak keren uh, uh, ngangkat barang kemudian uh, kemudian barang yang tidak kita secure sehingga bisa terjat tergulir ya ini juga uh, karena kalau di di rig di offshore itu itu uh, apa areanya nggak besar ya nggak luas sehingga nggak 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 mudah menaruh barang-barang itu uh, seperti yang kita inginkan ya terkadang uh, sangat tight dan sangat sempit itu yang harus diantisipasi di secure sehingga tidak bergerak uh, ini juga banyak sekali area apa barang-barang yang bergerak ya. Barang-barang yang bergerak semua menggunakan tangan. Bahkan ya beberapa ada teknologi yang tidak menggunakan tangan langsung tapi masih sebagian besar menggunakan tangan. Sehingga uh, kecelakaan terhadap tangan terjepit itu sangat tinggi sekali di uh, pengeboran. Ya ini juga barang-barang bergerak itu juga harus kita antisipasi karena uh, Ya, ini tadi penggabungan dari tangan. Jadi memang uh, tidak mungkin uh, tidak apa uh, uh, tidak kita antisipasi ini dalam penggemburan di offshore banyak sekali. Oke, okay. uh, slip and trip. Ya ini karena rig itu kondisinya kayak platform kayak itulah ya kayak bangunan rumah susun lah gitu ya. Ini banyak sekali level-levelnya. <tuh> Sorry, jadi banyak sekali penggunaan tangga-tangga dan ini kalau sampai terjatuh ya risikonya cukup tinggi ya slip and trip kita bilang confined space ya ada beberapa tangki-tangki ya di 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 rig itu dan itu biasa dengan kondisi tertutup maka dia bisa mengeluarkan hawa-hawa gas yang uh, beracun ya nah ini kita bilang confined space jadi perlu antisipasi juga lifting operasi ya tadi jadi pengantaran barang-barang itu dari dari darat ke laut itu kan menggunakan kapal ya habis itu diangkat oleh kren, taruh ke deck nah itu banyak sekali lifting-lifting uh, operasi mulai dari yang ringan sampai yang berat ya oh ya ini juga uh, apa the, the sink, ya jadi beberapa area itu di rig itu memang uh, sangat desing. bahkan terkadang ada teknologi, apa uh, peraturan baru itu di area manapun sebaiknya menggunakan earplug ya atau penutup telinga Ya ini tujuannya biar uh, telinga kita nggak nggak rusak karena banyak sekali ya barang-barang bergerak dan berbunyi di di atas rig. Ini hiras sedikit. Uh, jadi ini yang saya maksud dengan uh, setelah kita menganalisa resiko apa identifikasi resiko kita melakukan risk assessment ya karena sudah tahu uh, mitigasi mitigasi apa dalam dalam tabel ini. Jadi ini adalah hazardnya, ini adalah penyebabnya, ini adalah konsekuensinya. Baru habis itu kita kita lihat Uh, berapa faktor uh, apa uh, risikonya jadi risiko itu ada risiko apa uh, severity ada juga uh, likelihoodnya ya uh, kemudian ada mitigasinya uh, abis itu siapa responsibel setelah dimitigasi kita hitung kembali ya uh, severity maupun uh, apa uh, likelihood atau kemungkinan terjadinya Nah, ini PDCA, ini continuous improvement. Jadi dalam kehidupan, dalam berbisnis, dalam beroperasi, selalu ada namanya PDCA. Arti kata apa yang kita rencanakan, ini kita lakukan, setelah kita lakukan, maka kita cek, habis itu baru kita evaluasi. ya. Jadi ke depannya itu, lesson learn itu selalu bisa kita hindari yang kedua kalinya. ya. Dan terus kita mencari solusi-solusi agar tidak terulang kembali. Ini continuous improvement. Uh, saya rasa itu. Sorry yang bagian terakhir saya terlalu lama di awal ya. Jadi bagian yang surface resiko uh, jadi terburu-buru. Tapi ya semoga jika ada pertanyaan mungkin bisa kita keep uh, 30 menit lagi nggak apa-apa sih uh, Mas Pandi ya. Jika ada ya, apa, yang bertanya cukup banyak gitu, saya kembalikan Mas Pandi. Oke, okay, terima kasih banyak untuk window. Thank you so much for the presentation. And if I can summarize the presentation, it will be in general the risk in drilling operation can be categorized into groups sub, uh, such as subsurface risk and surface risk. For subsurface, there's overpressure, shallow guys. Loss circulation and etc. and for the surface risk there is drop object moving object chemical exposure and etc. and every of it have their own way to mitigate. and Okay, thank you so much once again for Mr. Armino for the presentation. and now we're moving to the Q A session. and for the participant, if you have any question. You can just write the question in the chat section and I will read it for you. Ya, yeah, apabila ada pertanyaan bisa dituliskan atau mungkin untuk yang raise hand bisa langsung ditanyakan pertanyaannya. Silakan untuk uh, Agus Rusmiantara. Uh, baik, terima kasih Pak. Saya Agus Marianto saya drilling superintendent di Well Company di Indonesia. Saya mau menanyakan Pak Erwindu, tadi itu adalah bagian dari proses uh, maupun saat kita mendesain sebelum eksekusi drilling ya. Yang saya mau tanyakan Pak, pada saat uh, kita mendesain mendesain uh, 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 trajektori ya uh, sumur desain sumur uh, studi geomekanik selalu kami lakukan. Nah rekomendasi yang yang seperti apa apabila uh, dari studi geomekanik tersebut ditemukan fault apakah uh, trajektori saya itu uh, bisa uh, sejajar dengan arah fault atau uh, uh, atau atau tidak boleh seandainya boleh sejajar dengan fault tersebut ada jarak uh, berapa meter gitu loh Pak gitu loh karena itu tadi kalau nanti dia sampai terkonektif, itu potensi overpressure itu sangat tinggi dan bisa kick ataupun blow out. seperti itu pak. Makasih pak. Iya uh, satu persatu Mas Pandi ya atau jawabnya satu persatu aja ya biar saya nggak lupa space ya. saja, iya baik pak. Oh, Oke okay. uh, terima kasih Pak Agus ya pertanyaan terkait mengenai geomekanik study dan uh, well trajectory ya. Jadi uh, praktisnya memang akhir-akhir ini Uh, kita selalu melakukan geomechanics study untuk uh, menentukan well construction termasuk juga trajektori ya. Uh, karena memang terbukti uh, studi ini sangat memberikan hasil yang cukup banyak ya dalam uh, dalam hal tersebut. Jadi memang terkait sama pertanyaan Pak Agus, jika uh, kita melihat bahwa angle atau direction, ya, trajektori itu mengarah kepada uh, strength, formasi, atau berok yang yang tidak kuat, gitu ya, atau yang stresnya uh, tinggi. Maka, kita memang disarankan untuk merubah, Pak, baik dari angle ataupun direction, tapi mostly kebiasaan kepada angle, ya, walaupun direction juga menjadi salah satu yang diharapkan. Cuman direction tuh biasanya terlimitasi dengan target. Ya, target biasanya tuh sudah dari direction mana gitu ya. Nah, jadi eh, biasanya gitu result nanti Ya, jadi nanti resultnya eh, akan di akan disesuaikan ya arah trajektori itu terkait sama rekomendasi geopenkanik. Yang kedua mengenai fault ya, jadi eh, terkadang Pak, terkadang eh, memang eh, itu juga eh, bisa kita optimisasi proyektori ya dengan hasil eh, geomekanik tersebut karena menunjukkan bahwa dari angle eh, dari direction sekian ini eh, maka kita akan eh, apa perpendicular atau kita akan sejajar gitu ya. Dan most of the case itu memang kita harapkan itu jangan sampai sejajar karena kalau sejajar maka uh, dampaknya kan akan susah ya kita uh, bisa masuk dan bisa terus terposok ke, ke vault tersebut. Yang praktisnya kalau bisa kita uh, sebisa mungkin uh, tegak lurus dari vault tersebut. Kemudian uh, dan sebaiknya juga kita secure ya section di atas itu. Kalaupun kita harus menabrak vault uh, itu dengan set casing dulu jadi secure uh, section di atas sehingga kita uh, apa bisa bisa fight volt uh, fault ini the, uh, apa tanpa mengaruhi lubang di atas. Tapi terkadang Pak, fault itu juga bisa dilihat ada yang minor, ada yang major ya. Terkadang minor itu tidak begitu menjadi masalah. Yang menjadi masalah jika itu adalah major fault dan apalagi kalau beberapa sumur yang sudah terdevelop itu fault itu kan Uh, mungkin bukan sumur yang pertama kita buat, mungkin sumur-sumur sebelumnya ada. Bisa dilihat juga karakter dari volt tersebut, gitu ya. Kemudian juga perlu di uh, perlu diantisipasi uh, volt itu uh, terkadang uh, kalau kita kehabisan lubang, Pak, karena mungkin target kita masih jauh di bawah sana. Itu terkadang mau nggak mau kita harus fight dulu uh, uh, volt tersebut dengan dengan section di atasnya ya, supaya kita bisa memaksimalkan uh, banyaknya lubang. Jadi banyak faktor pak, sebaiknya tadi kalau bisa kita perpendicular, set casing dulu, baru kita fight pole uh, tersebut. Kalau harus terjadi loss, kah? harus terjadi bahkan sampai nggak bisa ada progress, kita bisa plug back. Kita bisa uh, dari direction yang lain ya, untuk uh, saya track-nya kurang lebih itu Pak Agus semoga menjawab ya pertanyaannya. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih untuk mungkin pertanyaan selanjutnya. There's another question. Ini ada pertanyaan yang ada di chat section. Apakah pekerjaan fishing, running logging cementing termasuk dalam drilling operation untuk dimitigasi risk risk and analysis? Mau dijelaskan risk and analysis untuk pekerjaan fishing, running logging, dan cementing. Datang dari Arief UPN. Silakan untuk window Ya, mas, mas Arief. Jadi fishing, inline logging, dan cementing ya. Jadi kalau cementing itu memang sudah menjadi bagian dari well construction ya. Jadi tadi seperti di video awal, setelah kita ngebor. Kita pasang pipa selubung, habis itu kita semen pipa uh, pipa selubung tersebut, dan itu menjadi satu bagian dari well construction. Uh, jadi ya betul, uh, E line juga merupakan bagian dari pengeboran karena uh, E line itu biasanya kalau data-data yang kita ambil saat drilling ya itu di, tidak bisa kita dapatkan, maka kita menggunakan uh, peralatan E line dan peralatan E line ini uh, biasanya lebih kompleks dibandingkan yang tersedia di uh, apa uh, LWD kita bilang ya logging while drilling BHA uh, juga kalau fishing fishing sebenarnya bagian dari drilling ya, walkover juga uh, atau well service uh, cuman itu ada yang diinginkan ada yang tidak diinginkan ya yang diinginkan tuh contohnya pada saat kita memang oh kita mau uh, kerja ulang atau walkover sumur ini karena sudah uh, tidak produktif misalkan sudah apa uh, water out maka kita menggunakan slot lubang ini untuk ngebor ke target uh, reservoir yang lain maka kita angkat peralatan-peralatan yang ada dalam lubang ini dan terkadang putus atau terkadang memang harus kita potong habis itu kita fishing agar lebih efisien nah itu yang diinginkan yang tidak diinginkan kalau kita lagi ngebor tiba-tiba terjadi stuck pipe ya stuck pipe, sehingga kita harus mengangkat peralatannya itu dan itu dengan metode fishing. Nah, tentu mitigasinya itu akan sangat beragam ya. Kalau cementing itu, ya kita harus tahu contohnya berapa kira-kira tekanan yang ada di batuan itu, sehingga pada kita pompain semen, semen itu kan berat ya, sehingga tidak terjadi loss. Itu Kemudian berapa kekuatan semennya sehingga pada saat dia apa eh, dipompakan dan taruh itu tidak ada gas migrasi. Itu sangat-sangat eh, basic dan kayaknya banyak sekali ya mitigasinya juga dari yang saya sebutkan. E-line itu lebih cenderung kepada kalau kita hantarkan E-line itu ke bawah tension berapa ya jangan sampai nanti kedalaman sehingga kekuatan kabel itu sama Uh, Realnya, untuk untuk memutar dan menur, men, untuk menurun dan menaikkan kabel itu enggak begitu kuat, ya kan? Itu perlu habis itu temperatur, tapi e lain tuh rata-rata temperaturnya lebih tinggi, ya. Kemampuannya dibandingkan logging while drilling uh, uh, tool, ya. Fishing, fishing biasanya uh, lebih strong, peralatannya dibandingkan drilling BHA. Mitigasinya biasanya lebih cenderung kepada rig equipment. Jadi jangan sampai nanti pada saat kan kayak itu dibetot ya kayak di di apa ditarik-tarik, ditekan-tekan peralatan di bawah itu dengan metode fishing ya, sehingga itu akan berdampak kepada peralatan-peralatan rig. Dan biasanya setelah itu perlu dicek peralatan-peralatan rig itu ada yang longgar enggak atau ada ada yang loose enggak sehingga tidak terjadi lepas ataupun drop objek. Kurang lebih gitu. Mas, siapa Arif tadi ya? Sorry ya. Ya, betul. Ya, terima kasih Mas Erwindo. Sama-sama. Oke, terima kasih untuk pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan dari Gabriela dari Trisakti. Pertanyaannya, rangkaian BHA seperti apa yang paling tepat untuk offshore drilling untuk mencegah risiko di offshore? Ya, Gabriela. Ya, uh, peralatan BHA itu ada yang very common gitu ya. Ada yang very common, ada bit, ada habis itu, ada uh, stabilizer, ada pemberat pipa pemberatnya, gitu ya. Habis itu, waduh, ada perlu motor atau rotary steerable, di atasnya adalah alat pengarah atau MWD, ada juga uh, peralatan loggingnya, logging while drilling, seterusnya baru pipa, gitu ya. Dan itu uh, common, uh, apa peralatan yang ada di pihak, uh, ya, bahkan terkadang. Kalau kita bicara yang very simple gitu, kalau mau lebih cepat dan lebih murah, kita drilling dulu. Kalau misalkan sumur yang enggak berarah gitu ya, vertikal, drilling, sudah sampai didi, cabut, pakai e-line. Itu akan lebih cepat uh, hasilnya ya. Uh, prosesnya akan lebih cepat dibandingkan yang tadi. Dan uh, uh, apa uh, mana yang uh, lebih tepat, nah itu perlu simulasi memang stimulasi di seperti apa kita punya well geometry ya kan well nya seperti apa kemudian uh, GNG subsurface kita meminta data-data logging seperti apa juga dan itu yang biasa lebih mempengaruhi uh, desain daripada BHA-nya nah tadi juga disebutkan ada mungkin ada low sirkulasi atau juga mungkin ada kebutuhan-kebutuhan uh, pompa apa uh, pompa material tersendiri ya, ada mungkin oh ini kemungkinan BHA-nya akan dilalui LCM, kalau jadi loss, atau mungkin ada semen gitu ya, dan itu yang perlu diantisipasi dalam desain BHA-nya. Mungkin itu akan lebih spesifik nantinya ya, tapi in practical dan satu lagi, sorry, offshore itu kebanyakan well geometrinya 3D ataupun apa berarah gitu ya, dan itu akan lebih akan lebih fleksibel ya, Bukan Steve dari pihak di sana dibandingkan sumur-sumur di onshore. Ya, semoga menjawab ya, Gabriel ya Oke, terima kasih untuk pertanyaan selanjutnya. Maybe another question yang mau ditanyakan bisa langsung saja ditulis atau bisa menggunakan fitur raise hand. Oke, silakan. Ini ada Syed Faisal, sudah raise hand. Assalamualaikum Pak Erwindo. Waalaikumsalam Pak Said. Ya, uh, mau izin tanya. Ini uh, pembahasannya yang bagus, alhamdulillah. Nah, uh, kalau misalnya ini kan jadi uh, semakin banyaknya yang pembahasan <silence> di bawah tanah ya. Kalau untuk penentuan triknya sendiri, bagaimana ya? Kalau antara misalnya saya ketahuan biasanya mengitap atau jack up sendiri? Dan biasanya perangkat-perangkat pendukungnya apa juga bisa dikabarkan sebelumnya? Terima kasih. Ya, Pak Said Terima kasih. Uh, pertanyaan terkait uh, rig selection, Pak Syed. Ya, juga peralatan-peralatan uh, di atas rig ya untuk uh, offshore uh, apa uh, desainer seperti apa. Jadi memang yang paling penting itu. Uh, kita membutuhkan rig, tipe rig offshore itu yang seperti apa. Uh, sedikit mungkin Pak Syed juga uh, memahami bahwa ada tender assist, ada jack up, ada floaters gitu ya. Nah, uh, itu lebih ditentukan dari uh, kedalaman water depth-nya gitu ya. Uh, kalau water depth-nya tidak terlalu dalam, pilihan kita biasanya uh, ke jack up gitu ya. Tapi bukan berarti floater nggak bisa tapi terkadang floater itu akan lebih kompleks secara operasi juga rentalnya lebih mahal ya, rentalnya lebih mahal dibandingkan uh, jack up. Kemudian tender assist itu lebih cenderung kepada platform-platform yang yang besar ya, platform yang apa, yang memiliki kekuatan sehingga barang-barang uh, uh, rig itu bisa taruh di atasnya dan itu rentalnya lebih murah dan tapi le, kurang efektif. Kalau hanya untuk satu dua sumur, karena mobilisasi demobilisasinya akan makan waktu yang sangat lama. Jadi lebih cenderung kepada area operasi kita, Pak Said ya. Apakah generally di Indonesia itu kita menggunakan jack up? Ya karena water depth-nya tuh sudah cukup ya untuk panjang kaki itu bisa di bisa di apa bisa di within range ya within range. Jadi kalau floater tidak begitu menarik di Indonesia yaitu karena secara water depth itu bisa ditanggulangi oleh jackup. Yang kedua, floater akan lebih kompleks dan akan lebih mahal biayanya. Mengenai rig design, peralatan peralatan yang rig yang ada peralatan yang ada di atas rig sebenarnya sebagian besar itu hampir sama, Pak. Kecuali ada beberapa yang di luar standar ya, kayak ada MPD kemudian juga mungkin uh, apa uh, kayak ada so, uh, cutting cutting dryer ataupun kita mau ada cutting collection gitu ya tapi biasanya desain itu lebih di di apa ditentukan oleh berapa banyak kira-kira orang yang mau kita pekerjakan, number of POB, kemudian tekanannya ini Uh, sumur ini seberapa tinggi sehingga peralatan-peralatan di atas rig itu juga harus bisa lebih tinggi dibandingkan uh, antisipasi tekanan di, dari lubang. Kemudian, kira-kira temperaturnya berapa sehingga uh, semua peralatan di atas rig ini mampu menghandle temperatur uh, yang kita akan antisipasi di permukaan. Kemudian, juga ada H2S atau tidak, karena itu sangat uh, penting. Jadi, ada beberapa spesifikasi memang yang perlu kita determine, tapi... Kalau ngelihat dari spek normal atau standarnya tuh hampir semua rik sama, tapi ya tadi ada beberapa poin Pak Said yang perlu kita jelaskan atau tuliskan di depan ke, kepada kontraktor sehingga eh, itu jelas yang mau ikut dan mudah juga evaluasinya. Semoga menjawab Pak Said ya. Oke, okay. uh, tambahan sih kita di sini kan banyak adik-adik juga yang baru mumpung ke teknik perminyakan atau dunia drilling. Kalau hmm. misalnya ini dikasih dilema antara semakin besar pemilihan tadi, efeknya kan berarti pengecilan terhadap spek teknis atau dibuka secara umum aja, general aja, intinya bagaimana enaknya? Iya, itu benar, Pak Said itu memang agak sensitif dari sisi anu ya, dari sisi market ya, jadi larinya ke market. Kita tahu kebutuhan kita seperti apa. Uh, kemudian kalau di market itu uh, apa uh, jumlahnya terbatas tentu akan tidak kompetitif atau juga uh, akan akan apa ya uh, akan susah mungkin ya kalau kita sampai uh, apa berpatokan atau bersandar pada satu dua karena ada kemungkinan mereka pun uh, tender atau ngikutin Kontrak atau proyek di tempat lain ya, sehingga kita akan kehilangan. Uh, ada beberapa yang bisa kita buka, Pak. Jadi, memang kalau kondisi itu terjadi, maka memang sebaiknya kita itu memang mengebuka. Dan tapi kita perlu memastikan bahwa hal-hal beberapa hal itu bisa kita antisipasi, seperti contoh H2S. Oke, okay, kalau rekening nggak perlu ada H2S sistem kita akan pasang H2S peralatan sama personelnya di atas rig. Tapi ada beberapa yang secara konstruksi itu tidak bisa. Kalau seperti tekanan mungkin kita bisa BOP, oke okay, kita ganti 15.000 karena 10.000 di bawah tekanan, bawah lubang. Jadi kita pasang 15.000. Tapi bagaimana dengan pipa-pipa uh, well control yang sudah terpasang secara konstruksi juga dengan POB. Maka uh, ada hal-hal yang bisa kita toleransi kita buka, tapi ada beberapa hal yang memang tidak bisa kita buka karena sudah mempengaruhi konstruksi daripada rig tersebut. Uh, kurang lebih begitu, Pak Said ya. Oke, okay, terima kasih Pak Ridho. Mudah-mudahan dapat informasi juga ke adik-adik semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Said. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih untuk selanjutnya ini ada yang raise hand untuk Mas Ibak mungkin silakan. Ya terima kasih. Selamat Siang Pak Erwindo, iba Pak. Siang, masih Pak, ya siang. Uh, terima kasih Pak, presentasinya bagus banget tadi. Saya hanya mau tanya sedikit aja kan tadi di slide kedua sebelum terakhir tuh ada uh, risk assessment uh, risk assessment uh, table ya. Nah, uh, saya mau tanya untuk iya. risk assessment matriksnya itu. Cara penentuannya seperti apa Pak Erwindo? Kemudian eh, hmm. apakah setiap eh, pekerjaan itu akan sama atas eh, eh, matriksnya? Ataukah ditentukan de dari mana gitu? Karena saya lihat dari beberapa kayaknya eh, matriks ini beda-beda eh, ya. Isinya, nah itu yang di kanan atas ya. Gitu sih Pak Erwindo mungkin bisa dijelaskan sedikit. Makasih. Ya, terima uh, makasih masih Bapak. Jadi uh, risk assessment ini um, harus dilakukan dalam suatu proyek gitu ya. Jadi setiap proyek harus dilakukan eh uh, uh, HIRA. Risiko, Risiko itu terdaftar dan juga termitigasi. dan itu pasti antara satu proyek ke proyek yang lain terutama drilling ya karena lubang meskipun dengan area yang sama lubangnya uh, berdekatan itu akan akan terjadi uh, kompleksitas yang berbeda sehingga tetap harus dibikin uh, hira tersendiri gitu ya nah uh, dalam 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 pembuatannya jadi setelah kita menentukan hazard ya mengidentifikasi hazard kita juga sudah uh, mengetahui kira-kira mitigasi mitigasinya apa hanya terkadang uh, cost dan konsekuensinya akan berbeda gitu ya. Jadi uh, cause itu adalah penyebab, konsekuensi itu adalah akibatnya gitu ya. Jadi uh, kita harus memitigasi uh, sebelum terjadi apa yang harus kita lakukan dan juga setelah terjadi. Karena se tidak ada yang 100% bisa menjawab mitigasi kita, kita akan berhasil. Bisa saja udah dimitigasi masih terjadi juga. Maka harus dilakukan uh, sebelum dan setelah kejadian itu apa mitigasi kita. Nah kemudian dari situ kita bisa melihat uh, risiko resiko ya, meng mengakses resiko kita nih dampaknya ini seberapa besar sih, ya kan baik sebelum terjadi maupun setelah terjadi itu seberapa besar. Yang kita lihat adalah kemungkinan terjadi likelihoodnya sama dampaknya tuh impactnya seberapa besar. Apakah cukup hanya terus dari lubang saja atau ini sampai ke uh, lokasi field atau bahkan sampai ke perusahaan atau nasional gitu ya. Dan itu dari sisi barang, dari sisi orang, itu dihitung semua. Sehingga dampaknya itu bisa terukur gitu ya. Nah setelah itu perlu kita lakukan mitigasi dan kita ukur kembali mitigasi ini cukup atau tidak. Kalau misalkan mitigasi ini kurang, maka perlu ditambah sehingga faktor ketidakpastian itu menurun ya. Menurun sampai kita semua tim itu keyakinan oke okay, ini dah sudah maksimal mitigasi yang bisa kita lakukan gitu ya dan makanya hira ini sebaiknya juga dikumpulkan oleh uh, semua kontraktor ya kemudian juga dari uh, peer, review, uh, peer, peer review ya tadi kata peer uh, tim tim drilling yang tidak terlibat itu perlu dilibatkan sehingga uh, mereka tuh bisa uh, melihat dari sisi yang lain nah jadi cara menganalisa memang terkadang gitu harus mengikutsertakan beberapa tim yang yang fresh gitu ya sehingga bisa memberikan masukan yang topikisis yang berbeda uh, kurang lebih begitu uh, masih ibap ya semoga menjawab masih ibap ya iya pak Erwindo uh, saya saya sebenarnya concern ke yang di atas tabel atas ya pak uh, risk assessment matrixnya itu uh, setiap perusahaan tuh punya matrix yang berbeda mungkin ya pak ya Iya, betul. Terkadang ada yang 4 kali 4 ya. Ada yang 5 kali 5 begitu. Jadi seperti ini kan ada levelnya ada level 1 sampai level 5. Uh, juga likelihood-nya juga seperti itu, ada yang very likely sama uh, sampai apa? Uh, ini ada yang very likely ya. Tapi terkadang ada yang sampai 4 saja, Mas. Jadi uh, itu uh, memang beda-beda setiap uh, ini bisa dilihat dari sisi itunya biasanya uh, bukan hanya pengeboran tapi secara company HSE-nya tuh uh, acuannya kemana gitu ya? Oke, okay. makasih Pak Erwindo. makasih kasih, Mas Oke, okay, baik terima kasih banyak. Mungkin ini ada tiga pertanyaan terakhir. Yang pertama dari rakai Aji Universitas Pertamina. Pertanyaannya mitigasi seperti apa yang dilakukan pada peralatan pengeboran? Jika saat drilling sumur terjadi gempa bumi, begitu, pak? Oke, jadi eh, sebenarnya dampak ke pengeboran ya, kalau pada segempa bumi di offshore itu, selama pengalaman saya itu eh, tidak akan, ya, tidak ada juga sangat kalaupun terjadi pada saat yang itu sangat kecil ya dampaknya. Saya ngasih bayangan aja kemarin saya visit itu ke salah satu unit rig yang akan kami pakai itu dia sandar di pinggir laut ya pinggir laut. Pada saat itu tuh terjadi gempa kurang lebih sekitar 6,5 atau di bawah 7 ya di sekitar Sumatera sana dan itu kita cukup menghadapi goyang yang cukup serius ya, tapi tidak ada dampak-dampak uh, kritis uh, dari sisi struktur teririknya Itu juga operasional di deck itu tidak berdampak uh, serius ya. Uh, yang kedua, biasanya praktis kita memang sebelum kita itu uh, bergerak untuk area-area yang belum pernah kita lakukan, kita pernah beroperasi ya, uh, biasanya area eksplorasi kita selalu melakukan met ocean ya met ocean survei itu atau study itu untuk melihat eh, apa resiko risiko ataupun kondisi kondisi environment yang akan terjadi ya baik dari sisi eh, arus baik dari sisi eh, apa eh, termasuk gempa gitu ya jadi air eh, juga sampai ke gempa itu dianalisa gitu ya dan itu dimasukkan ke dalam eh, apa perhitungan uh, contohnya kalau kita ngomong yang paling kritikal adalah subsi gitu ya nah itu nanti dihitung uh, peralatan-peralatan yang di dasar laut itu uh, nanti dampaknya atau efeknya lautnya seperti apa dari data met ocean tersebut gitu ya atau met ocean juga bisa dipergunakan untuk uh, kita kasih ke rekontraktor ya jadi pada saat uh, ada kondisi gempa sekian itu dia mampu nggak menahan Uh, itu bisa kita juga komunikasikan setelah kita menunjuk salah satu pe, kontraktor uh, pengebor apa uh, rignya ya itu juga bisa dipakai untuk uh, production jadi kalau beresat production itu bisa kita uh, pergunakan data tersebut jadi uh, dampaknya kecil tapi tetap kita assess mungkin itu jawabannya ya Oke, baik, terima kasih banyak untuk pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan dari Bapak Imam dari PT Duta Terang Rabrindo. Terkait high temperature temperature, apakah sebelumnya dipastikan untuk pengoboran di titik, -titik tersebut dilakukan pengecekan suhu terlebih dahulu? Jika iya, alat yang digunakan seperti apa? Seperti itu, Pak. Iya, jadi uh, high temperature uh... Memang kita ada studi ya gitu ya, ada studi yang dari geologis pada saat tahap planning berapa kira-kira downhole temperatur ya. Kalau kita bicara eksplorasi maka biasanya dengan uh, petroleum modelnya itu yang akan dia coba kira-kira uh, ya, kira-kira uh, dari offset terjauh biasanya ratusan kilometer ataupun dengan dengan geological konsep yang mereka telah data tersebut kemudian kita pergunakan atau kalau kalau untuk fase development sumur-sumur produksi di mana sudah beberapa sumur yang menancap dalam ke, ke sudah punya lubang sumur sampai ke reservoir maka bisa diambil data juga kira-kira berapa dan itu diinterpretasikan untuk sumur-sumur sekitarnya ya semakin dekat jarak Uh, offset atau jarak sumur terdekat maka akan sebagai akurat prediksinya dan uh, kemudian prediksi inilah baru yang uh, kita simulasikan uh, uh, kita komunikasikan ke, kontrak, ke kontraktor ya baik itu kontraktor rig, baik itu kontraktor peralatan BHA kita, kontraktor matnya tadi, cementing juga itu beberapa servis yang terkait sama yang ada dampaknya terhadap uh, temperatur ini. Kita komunikasi agar diantisipasi ada beberapa material, material BHA, ya tentunya harus menggunakan elastomer ataupun uh, rubber ya, karet-karet yang uh, lebih berbeda, tentunya lebih tahan, lebih kuat dibandingkan uh, material biasa uh, terkait temperatur. Kemudian juga apa, uh, ada tool-tool ya yang kita pasang. Uh, dan sebagian besar tool-tool standar pun itu sudah ada sudah ada sensornya ya di di, di peralatan BHA itu yang bisa kita deteksi dari atas permukaan dan itu bisa kita ketahui berapa kondisi temperatur di bawah sehingga harus dilakukan sirkulasi tambahan dulu ya untuk cooling down dan juga uh, uh, di atas rig itu juga kan uh, so, tadi ya seperti saya sampaikan lumpur itu akan terus ke permukaan sehingga kalau itu terlalu panas maka uh, akan melalui pipa-pipa uh, akan melalui uh, peralatan rig itu harus diantisipasi uh, kuat uh, menghadapi uh, temperatur tersebut ya meskipun dengan ada cooling effect uh, ada cooling system kayak mat cooler gitu kita pasang di atas rig itu juga uh, dampaknya bisa turun cuman tetap masih relatif tinggi ya dibandingkan standar. Dan itu harus dikomunikasikan sama uh, rignya juga. Jadi, services uh, tetap uh, apa ada beberapa peralatan tool, ada beberapa material, kayak material semen, ada material uh, mat design, itu akan terpengaruh sama temperatur. Dan itu harus kita sampaikan supaya bisa diantisipasi ya. Kurang lebih itu, semoga menjawab ya. Oke, okay, baik, terima kasih banyak. Untuk pertanyaan mungkin ini pertanyaan terakhir bapak, pertanyaan dari Ramadani dari ITS. Pertanyaannya seberapa besar pengaruh operasi rig oleh operator terhadap terjadinya potensi resiko pada rig dan platform? Seperti itu pak? Oke, okay. ah uh, pertanyaan menarik ini. Jadi uh, ini spesifik saat rig merapat ke platform ya? Jadi spesifiknya konteksnya terhadap itu. Jadi banyak kontrak dan sebagai dan standarnya itu kontrak itu dalam kondisi ini bersifat knock for knock ya atau masing-masing memiliki kewajiban atau responsibility sendiri. Arti kata begini, pada saat berbicara rig ya, maka anggap asumsi contoh case-nya rig itu menabrak platform gitu ya maka kerusakan yang terjadi di platform itu menjadi tanggung jawab operator, sedangkan kerusakan yang di atas rig menjadi tanggung jawab rig. Dampak insurannya akan seperti itu. Jadi operator menginsurasikan platformnya sendiri, sedangkan rig juga mengasuransikan rignya sendiri. Itu yang kita bilang dengan knock for knock. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat rig itu merapat ke platform, maka akan terjadi simultan operation. Karena platform itu memang ada kondisi, ada dua. Ada satu unmanned, tidak ada orang di atas platform, tapi juga ada processing atau ada proses di mana ada manusia yang bekerja di platform tersebut. Nah, kedua kondisi itu tetap biasanya menggunakan SIMOPS. SIMOPS jadi ada aktivitas drilling di atas rig, tapi juga ada aktivitas di platform terkadang walaupun unmanned, itu satu dua hari dalam satu seminggu biasanya dia akan datang ke platform untuk mengecek atau untuk nyetel ya peralatan-peralatan di atas platform sehingga akan terjadi simultan dua kegiatan yang yang bersamaan sehingga itu perlu dilakukan uh, simops dokumen ya disepakatin uh, apa apa saja yang bisa dikerjakan uh, oleh Rick apa apa saja yang tidak boleh uh, tapi kebagian besar itu pada saat Rick masuk platform memang otorisasi ada di ada di drilling ya biasanya karena sudah disepakati oleh perusahaan Rick yang masuk tentu akan melakukan pekerjaan perusahaan di atas dari produksi. Tapi terkadang akan dicari celah-celah yang aman sehingga bisa berlangsung juga produksi yang harus dilakukan operasi produksi. Dan itu uh, di, perlu dikomunikasikan sama rekontraktor, bukan uh, agar uh, terjadi kesenyambungan ya, kesepah kesepahaman. Uh, kemudian uh, pada saat uh, Rick juga masuk platform itu uh, ada hal-hal yang uh, ada hal-hal yang perlu disepakatin di, uh, ya, seperti contohnya Rick Move, move itu ya. Sebelum masuk maka uh, akan ada uh, bridging, bridging dokumen uh, sehingga uh, semua standar-standar perusahaan itu uh, bisa disepakatin uh, karena kan Riki itu memiliki prosedur, memiliki uh, polusi tersendiri ya. Dia melayani banyak operator. Nah pada saat dia bekerja di tempat kita. Maka ada beberapa polusi yang pasti berbeda sama operator yang lain, terutama kalau kita bergerak di platform ya. Maka banyak sekali prosedur-prosedur uh, yang yang akan uh, harus kita evaluasi, kita cari gapnya terhadap uh, rekontraktor dan itu kita kita sepakati dalam bentuk bridging dokumen. Semoga itu menjawab ya pertanyaannya. Baik, terima kasih dan mohon maaf untuk pertanyaan lainnya karena tadi merupakan pertanyaan terakhir. Jadi, mungkin ini adalah akhir dari sesi Q&A. Thank you so much for the enthusiasm, but sadly, we have to move to another session because we have the limitation of time. And maybe we can answer those question later. And now we will continue to our next session. Oke, okay, mungkin bisa di Stop share dulu, Bapak. Oh, yeah, yeah. Okay, I have some information for the participant coming from the Universitas my Mada. For you guys who haven't registered as the member of SPU. I highly recommend that you to register yourself as the member from Universitas my Mada because by joining the sp international you will get a lot of benefit such as the first you will get the free to join in every program conducted by SP Gamma SE, such as company visit development training career assistance and professional workshop, workshop and etc and access to attend in sp international programs and then change to the join event and competition, which will be helped by SP around the world. And the last one is access to SB e -lib e-libraries with more than 180,000 journal and papers. Okay, for you guys who want to register yourself, you can try to scan the QR code in the, in the, you know, in the presentation, and you, you will connect it to the form of the registration form. Okay, now our event has come to the end. Thank you so much for Mr. Ervindov, as our speakers, and thank you for everyone for attending today's development training in collaboration with EnerShow. With topic of risk analysis in drilling operation, and before we end this event, we would like to give a certificate of gratitude to Mr. Erwindo for being our speaker for today's event. First, we invite Mr. Geral, the Vice President of Aspiugamesi, to kindly give the certificate of gratitude to Mr. Erwindo. Okay, uh, thank you, Mas Erwindo, thank you very much for insightful uh, ini sudah development training dari dalam kolaborasinya dengan show, uh, dari uh, Thank you for all parties involved and as appreciation for Mas Edwin Donju uh, for the time and valuable input he has shared with all of us today. I would like to offer this small uh, memento as our token of gratitude. On behalf of everyone, we would like to thank you, sir, for your time. Uh, your presence has been really valuable for us today, and we certainly look forward. Too many great experiences in the future. Thank you. Guys. Thank you. Thank you a lot. Sir. Okay. Thank you so much for Mr. Geralt and also our speaker, Mr. Erwin Nutanjung. And before we move into documentation for all participants, please fill the feedback form. If you guys have any feedback for our future improvement don't hesitate to give your feedback at the link that already sent in the chat section okay maybe we can go to our last session which is the documentation for all the participants you can turn on your camera and give your best pose and we will wait for a moment until you guys are ready Ya, mungkin ada lagi yang mau on-cam. Bolehkah saya bertanya? Uh, ya, gimana? Nah. Uh, saya mau bertanya untuk uh, untuk acara yang harga seratus itu puluh um, itu akan di -share kah acaranya melalui apa? Oke okay, untuk uh, izin menjawab ya Fandi mungkin. Yep. Mas oh, Arbindo, ya cantik. juga juga. <laughs> iya, Bu. Jadi untuk nanti acara Enerlight hands on training akan diadakan via Zoom online juga, tapi nanti waktunya di akhir bulan ini ya. Nanti akan diinformasikan lebih lanjut oleh admin dan nanti akan diinformasikan lebih lanjut lagi untuk uh, siapa aja yang mengikutinya gitu, Bu. Oke, okay, thank you Cantik. Sama-sama. Oke, mungkin kita bisa dokumentasi terlebih dahulu. Untuk slide pertama bisa pose dan dihitung mundur ya. Untuk slide pertama, 3, 2, 1. Oke, untuk slide kedua bisa siap-siap. Untuk 3, 2, 1 mantap bro erwin do om coki siap oke okay, baik karena mungkin hanya dua slide yang on kamera kita bisa lanjutkan untuk acara berikut oke okay, thank you so much for all the participants for joining us today and we hope that this event will widen your knowledge and be beneficial for your future And with that being said, I'm fine as your MC, resign, and have a good day for all the participants. and Goodbye. Thank you, everyone. Thank you. Thank you all. Thank you, Chanty. Thank you, Erwindo. Thank you. Thank, you. Thank you all. Wih, ada scary river di sini, Mas Erwindo. Kalau Mas Erwindo, Mas Erwindo tahu, ada Bang Dorman di sini. Iya, ada uh, Dorman. Lebih scary river Mas Erwindo kan? Oh. <laughs> Mantap, Mas. Thank you banget, Mas, sharingnya. Thank you, thank you, Enerkaya, and everyone, ya. Sehat terus, Mas Erwindo. Oke, okay, bye. bye. Bye, Jinlif. Semoga ya nanti kita bisa berkolaborasi lagi, ya. Dan ya. memberikan webinar yang luar biasa seperti hari ini. Thank you ya. semuanya. Ya,